7D Halo, selamat siang anak-anakku semua. Ya, apa kabar? Semua sehat? Iya. Ya, tetap semangat ya. Ikuti ya, ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah. Ya baik anak-anak, pada pembelajaran kita siang hari ini eh, kita akan bagi menjadi tiga tahap. Yang pertama, bu guru akan memberikan eh, sebuah teks atau partitur. Ya, halo nggak jelas? Ya, sekarang sudah jelas. Oh, kepotong-potong. Oh, kepotong ya. Ya, baik. Uh, saya lanjutkan dulu ya. Siapa ini yang nggak jelas lagi di siapa? Sekarang sudah jelas. Oh ya. Oke, berarti bu guru harus pegang ini mic-nya. Saya dekatkan ya. Baik. Pembelajaran kita pada siang hari ini akan kita bagi menjadi tiga tahap. Yang pertama, bu guru akan memberikan sebuah pertanyaan. Yang kedua, nanti anak-anak e, silakan searching, searching e, dari pertanyaan bu guru silakan dicari. Tidak, tidak harus sama masing-masing anak. Carilah seluas luasnya. Apa yang ingin kalian ketahui dari e, pertanyaan? guru. Kemudian yang ketiga, nanti ada review. Baik semacam semacam presentasi, nanti eh, akan kita lalui itu tahap yang ketiga. Baiklah. Perhatikan eh, partitur yang Ibu berikan berikut ini. Baik, sudah kelihatan? Ya, halo yang lain? Bisa melihat, toh? Kelihatan, ya? Bisa, ayo yang lain? Semuanya bisa? Belum kelihatan? Siapa yang belum kelihatan? Oke, jawab ini... Uh, Judulnya adalah Himne Guru ya yang ada di sini. Kamu ya, kalian amati, diamati akan saya scroll ke bawah. Mungkin kalian sambil bisa membaca syairnya ataupun boleh sambil menyanyikan. Saya scroll pelan-pelan ke bawah. Uh, atau bisa bernyanyi terpujilah wahai engkau ibu bapak guru namamu ayo bareng-bareng namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Oh ya, kalau bersama-sama malah nggak nggak bisa bareng ya, delay ya. Oh, <laughs> Baik dengarkan bu guru saja lanjutannya ya. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu engkau sebagai pelita dalam kegelapan Engkau paksana embun penyejuk dalam kehausan Engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa tidak asing lagu ini di telinga kita semua Sekarang yang menjadi pertanyaan Yang dalam hal ini disebut Big question Pertanyaannya adalah Hari ini tanggal berapa anak-anak? 2 2 Mei Nah sekarang pertanyaan bu guru adalah Ada apa Pa, dengan dua Mei dan himne guru? Ya, 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 karena sekarang ya di, ditetapkan menjadi hari hari pendidikan nasional. Nah, sekarang pertanyaan Bu Guru itu tidak oke. betul, kalian semua menjawab ada apa dengan 2 Mei hari ini dan himne guru karena ditetapkan sebagai hari pendidikan nasional tetapi sekarang kalian harus menggali hari pendidikan nasional himne guru itu sejarahnya bagaimana dan seterusnya dan seterusnya silahkan anak-anak menggalinya Bu saya ingin melihat ini teks lagunya saja saya mengamati syairnya kalau saya membaca syair ini saya pasti akan meneteskan air mata boleh melihat dari lagunya melihat dari sisi hari pendidikan nasionalnya boleh kamu kamu cari di wikipedia hardiknas hari kemudian bu saya akan melihat dari ini pak sartono yang sudah menciptakan lagu ini boleh itulah jawaban yang melebar dari sebuah pertanyaan bu guru yang singkat ada apa dengan himne guru dan dua mei begitu pertanyaannya sekarang kita masuk tahap dua uh, silahkan semuanya mengeksplor melalui uh, perangkat lunakmu ini ya melalui uh, google cari apa yang dicari bebas? Kita tunggu uh, Kita tunggu Berapa menit? 10 menit? Atau 5 menit? Bisa anak-anak? Halo? Halo anak-anak? Bisa ya? Bisa Oke Sampai uh, jamnya bu guru Nanti sampai jam Satu uh, ya Oke saya tunggu, silahkan mengeksplor. Ya, ada yang enggak apa-apa. Ya, itu suara orang tuamu atau suara apa? Dok, 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 dok nggak apa-apa ya. Anak-anak videonya boleh di on kan. Kemudian kalau mau bertanya misalnya, speakernya di on kan juga. Videonya silakan di on kan. Waktunya masih 4 menit. Apakah anak-anak ada yang sudah selesai searching begitu? Sudah, Mbak Rahma sudah. Rahma, ya ini ya. Belum. Belum. Oke, okay, masih ada 4 menit. Mbak, yang sudah ini tadi, siapa ya? Halo, Kak Findra ya? Gimana? Halo, siapa yang bertanya ini? Halo? Iya? Pada enggak dong, Haris? Gimana? Maksudnya, eh uh, jadi dari lagu tersebut, kamu misalnya mau mau menyoroti uh, Pak Sartono, maka kamu searching siapa toh Sartono itu, siapa toh pencipta lagu Himne Guru itu, searching di Google cari siapa Pak Sartono. Kemudian ada yang menyoroti e, 2 Mei-nya. Ada apa dengan 2 Mei? Cari 2 Mei hari apa itu? Kalau nemu itu adalah hari pendidikan nasional. Tokohnya siapa? Oh, Ki Ajar Dewantoro. Cari siapa Ki Ajar Dewantoro itu? Ki Ajar Dewantoro di mana beliau berkarya? taman siswa, cari taman siswa. Seperti itu. Masing-masing anak boleh memandang dari sisi mana begitu. Jelas begitu, Haris? Iya, silakan. Ini tadi sudah ada yang selesai. Satu menit lagi. mbak silvi sudah selesai ya ya yeah. uh, baik uh, kita mulai tahap yang ketiga akan kita awali dengan uh, uh, apa pencariannya mbak silvi kita lihat bersama hasil dari pencariannya mbak silvi baik mbak silvi Oh belum, ya ini saya melihat udah jam satu, oke Mbak Silvi belum siap, tunjuk-tunjuk rise right hand siapa yang mau memulai dulu. Untuk share konten, ada di uh, dekatnya video ya. Itu ada yang anak panah ke atas itu nanti. Oke, okay. anak-anak, bisa kita uh, mulai untuk review silakan saya panggil saja ya mbak selvi sudah selesai mbak selvi iya mari mbak selvi dimunculkan video maupun suaranya kemudian silahkan uh, apa berbicara silahkan menjelaskan Halo Mbak Selvi. Ya, mari dimulai. Oh gitu, nggak bisa ya. Ini yang bagus Mbak Rahma, Rama ya ini ya kita Mbak Rahma dulu yuk Mbak Rahma tidak connect oke Mbak Arla Arla belum, belum. Eh, yang kamu temukan apa? kemukakan gitu aja, satu aja kok, satu aja. iya, silakan dijelaskan. bisa pencarianmu itu dimunculkan bisa lewat itu ya share konten, ada tombolnya. Yuk Mbak Arla Halo Oke Mbak Arla nggak connect Baik, Mbak Alvina Mbak Alvina Halo Mbak Alvina Iya Belum Belum Kamu uh, me Menanggapi dari Hari Pendidikan Nasional Mau mengapresiasi uh, Persembahan Atau mempersembahkan Sebuah lagu, boleh kok Gimna guru tadi misalnya Boleh gimana mbak Alvina? Oh tugasnya kurang jelas. Oh ya jadi uh, uh, sebentar sebentar ya mbak Alvina ini Al Arla mau iya ini bagus bagus mbak Arla yuk di di kemukakan dijelaskan sedikit mbak Arla. Bagus, seperti ini tugasnya Yang dimaksud Mbak Alvina Seperti Arla ini ya Yuk, dijelaskan sedikit Ya Oke Baik Mbak Arla Udah, tadi uh, Ya Mbak Arla tadi menyoroti dari Pak Sartono beliau komponis lagu Himne oke Priskila halo Priskila ya Priskila silakan uh, apa yang kamu temukan Priskila nggak muncul lagi Mbak Alvina Mbak Alvina jelas ya ini ini Mbak Silvi Iya, iya, tapi jelas ya, berarti tugasnya jadi. Uh -uh. Oke, okay, ini adalah Mbak Silvi ya. Yeah, Silvi. Oke, okay. dijelaskan sedikit Mbak Silvi. Iya, yeah, ini penemuanmu ya, uh, Mbak Silvi menyoroti tentang. Uh, beliau, Ki Hajar Dewantoro, yang mempunyai itu, uh, apa yang kamu tangkap dari Ki Hajar Dewantoro? Jelaskan sedikit, Mbak Silvi bisa. Iya. Oke, itu yang terkenal sekali ya. Jadi e, semboyannya itu yang yang harusnya kita pakai. Baik, terima kasih Mbak Silvi. Begini, ini Mbak Arla sama Mbak Silvi sudah benar yang lainnya mungkin menga apa? Ya, menjawab pertanyaan Bu Guru dari sisi yang lain. Silakan. Uh, Kavindra sudah belum. Uh, Azara sudah Azara. Iya, yeah. anak-anak sebenarnya uh, kalian bisa mengelompok untuk uh, menjawab ini. Namun saya rasa Uh, untuk mengelompok agak susah ya, sehingga uh, bu guru minta untuk satu per satu saja, walaupun nanti uh, karena waktu tidak bisa semuanya. Oke, okay, ini Azara belum, Azara belum connect. Dilan, halo Dilan. Siapa? enggak ada yang tunjuk jari juga ya, enggak ada yang raise hand. Silakan siapa? Satu lagi. Siswa yang mempresentasikan hasil pencariannya. Satu atau atau dua, enggak apa-apa. Yuk, siapa? Kalau begitu saya panggil saja, Mbak Putri. Sudah, Mbak Putri. Ya, silakan Mbak Putri. Ya. Ini Mbak Putri mulai nge-share hasil pencariannya. Iya. Baik. Mbak Putri juga memandang dari e, tokoh tokohnya ini. Coba dijelaskan sedikit saja Mbak Putri. cil suaranya mbak bisa apa didekatkan ya 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 cukup demikian, Mbak Putri. Bagus. Ya, oke. Terima kasih sudah bisa uh, apa sharing dari hasil pencariannya. Satu lagi tadi saya katakan satu lagi. Uh, siapa yang mau menampilkan hasil pencariannya? Haris sudah Haris rest tidak konek. Eh, uh, Kavindra sudah? Iya, Dek. Ya. Reva Alia mana ya ini? Enggak enggak Nafisa, Nafisa mungkin sudah, ayo Nafisa. Satu lagi. Hanin dia. Ini siapa ini? E, Priskila, Silakan Priscila, Azara. Ya, ada yang sudah ngaji ya. Baik, satu lagi. Risma, Risma. Baik, anak-anak. Kalau sudah tidak ada koneknya, kok juga susah ya? Ini baik, anak-anak semuanya. Um, untuk pembelajaran kita pada sore hari ini, uh, kita cukupkan sekian untuk review tadi, sudah terwakili oleh temanmu yang sudah bisa share hasil dari. Pencarian atas jawaban yang Bu Guru berikan, uh, untuk itu karena uh, waktu juga sudah melewati, melewati dari yang kita tentukan, maka pembelajaran menggunakan metode soleh pada siang hari ini kita cukupkan. Sekian eh uh, sampai ketemu dalam kegiatan online yang akan datang. Semua mendengar suara Bu Guru masih mendengar? Masih. Baik, eh uh, kita cukupkan sekian dulu eh uh, apa pembelajaran kita. Kita ketemu dalam jadwal online kita hari Rabu mendatang. Sampai sekian dulu saya ucapkan selamat sore dan salam budaya. Selamat sore, selamat sore. salam budaya. Lestarikan, lestarikan budaya. Iya, sudah lupa ya. Lestarikan budaya bangsa. Baik, anak-anak boleh uh, keluar dari pertemuan dari meeting ini dengan tombol uh, silang di situ. Oke, terima kasih anak-anak. Iya.